Drop it. Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan Bang Uwi dalam Uiponix. Kali ini saya akan mengangkat sebuah kasus kecil ketika kita mengupload thumbnail atau image kecil yang ada di bagian depan layar video YouTube kita. Ya, kita akan mengalami satu masalah yang dinamakan dengan unexpected end of JSON input. Kita mengalami masalah seperti ini, contohnya misalnya ketika kita ingin mengganti proses thumbnail, saya akan mengambil video, foto video yang sudah saya edit, saya masukkan, saya upload, ternyata keluar kata-kata unexpected end of JSON input. Nah, kita langsung saja pada solusinya, karena tentu kita akan kesulitan sekalipun kita mengganti extension JPEG ke BMP atau PNG, apa tidak akan berlaku. Baik, kita langsung pada proses kita kembali ke dashboard utama, kemudian kita langsung menuju ke YouTube Studio Beta. Kemudian kita klik video. Editing judul, atau mungkin kita langsung klik pada video yang bersangkutan. Nah, di sini sudah ada pilihan tentang dasar, pengeditan dasar, pengeditan lanjutan, dan pengeditan thumbnail. Ya, kita klik thumbnail. Kita mau melakukan perubahan di sini. Ya, di sini belum ada gambarnya, harus kita pilih file gambar. Kita langsung menuju ke gambar yang bersangkutan. Kita isi. Ya, sudah jadi. Kemudian sekarang kita coba kembali ke channel standar kita. Pada Creator Studio default, apakah sudah terganti atau belum? Ya, ini default sudah terganti. Demikian penjelasan singkat saya tentang bagaimana cara mengelola mengganti thumbnail unexpected of JSON input. Terima kasih.